Saya tu nang kaki kelahi aja. Ada bergaduh dekat sekolah. Walaupun demikian, saya ajarkan silat kepada anak-anak Muhib. Silatan Embun Putih. Jangan nak uha-uha dulu. Kita jadi lupa diri. Memang dia marah. Rumpun silat Sarawak. Luar duduk impun. Disqualified lah. Nang tahu kalah. Bercari di impun. Jelas kan sikap jelas apa-apa, tapi kita terpaksa menunggu untuk beritnya kekalahan. Pasal nak balik kucing kini-kini katanya. Kalah, buat cara kalah lah katanya. Pasal yang macam kecewa lah. Dia je memerlukan kegigihan. Kalau training 100%. Jangan pernah undur. Dan ada ciri-ciri seorang juara. Munok lawan jangan alang-alang. Jangan tulis belakang lagi lah. Abang Adi Fauzirul Abang Fauzan adalah pesilat negara yang berjaya membawa pulang pingat emas dalam kejuaraan pencak silat dunia ke-8 pada 2004 di Singapura. Setahun kemudian, anak kedua daripada 5 beradik itu dinobatkan sebagai juara pencak silat Sukan SEA 2005 di Filipina. Saya mula cuba silat tu dengan saya diimpun lah. Saya diimpun yang ingin untuk masuk silat dan ada juga member-member yang mengajak, mendorong. Saya mula-mula masuk silat sebab yang first martial art yang saya kenal and then tahu adalah silat. Ya, bernasib baik juga lah. Saya ditemukan dengan taekwondo dulu ke, judo ke. Dan member-member saya pun, kawan-kawan saya pun yang senior, abang-abang pun bermula dari silat lah. Dan ada juga pakcik yang guru silat juga majoriti Melayu, bangsa kita. Di situ yang membuat saya masuk silat lah. Zaman kecil memang saya nakal dan selalu membuat aksi yang lasak lah waktu kecil. Dan waktu sekolah sejak 3 ada bergaduh dekat sekolah. Kata orang Sarawak tu hijau lah. Kecil-kecil pun dah nak bergaduh. Ketika masih kanak-kanak, pemuda ini dicap sebagai anak nakal bukan sahaja oleh ibu dan bapanya, juga anggota keluarga yang lain. Dia yang lebih dikenali sebagai Eddie, dikatakan suka berlari dan melompat sana-sini. Bukti kenakalan dia boleh dilihat pada dahinya. Terdapat parut tanda jahitan selepas terjatuh dari tangga rumah. Namun anak kelahiran Miri Sarawak itu tidak pernah serik. Perguruan pertama waktu tu saya follow member, seingat saya adalah silat perguruan Pasma lah. Tapi masa saya ngekot-ngekot aja. Siap ada masuk bertanding ke apa, siap ada. Tahu saya gelanggangnya adalah guru kepada guru saya lagi gelanggangnya. Tapi dia dah meninggal lah, iaitu guru Haji Bojeng, guru kepada guru saya. Dan lepas tu saya sekejap sajalah saya dalam Pasma ya. Lepas ya, saya kenal dengan perguruan Silatan Embun Putih. So di SEA lah saya stay long lah. Maksud saya kekal di SEA lah. Dan bagi saya lah pertama lah. Pengalamannya semuanya dalam keadaan tidak mudah kerana kedudukan belia masa itu dan tempat kita belum sempurna. Jadi kita mengajar sungguh-sungguh oleh kerana nya berjiwa tinggi, kita melatih sesungguh olahraga. Dan di sebalik olahraga ada belajar seni juga. Berapa jenis seni silat yang saya miliki. Perguruan Persilatan Embun Putih. Nama guru adalah Guru Jaya Mahdi bin Hashim. Pengasas Perguruan Persilatan Embun Putih. Cikgu Jaya tu memang seorang guru yang benar lah. Bapa kepada seorang anak itu mula mempelajari ilmu persilatan daripada Perguruan Persilatan Embun Putih yang diasaskan oleh Guru Jaya Mahdi bin Hashim. Dia memilih perguruan itu ekoran Guru Jaya Mahadi dikatakan mempunyai 19 jenis perguruan berbanding perguruan yang lain. Dia adalah guru yang mampu mengajar saya, yang boleh mengajar saya dan saya percaya dengan guru saya lah. Di dalam 19 jenis, 8 perguruan mengizinkan saya mengajar, mentoliahkan saya cara menjunjung Al-Quran. Walaupun demikian, saya ajarkan silat kepada anak-anak murid tidak dicantum, tapi satu-satu. Tamat satu lagi. Kami tidak mencantum teknik-teknik jadi satu. Seperti seni silat 12,
yang sekarang dipanggil Spring 12, seni silat Minangkabau, seni silat Boyan dari negeri Boyan, dan seni silat Menaul Ngendang dan Betawi Tumpangan, Betawi Soja, Betawi Samba, Betawi Bandul yang saya pelajari. Pertandingan pertama saya waktu itu adalah Kuching Close lah, di mana Kuching Close toknya bertanding antara perguruan di tahun 1997 di bangunan PBB. Mula kenal dengan Abang Radi dalam bertanding bersilat aja. Selepas tidak ada pertandingan, tak berjumpa. Berjumpa di time bersilat, kalau menang Sarawak, wakil Sarawak, lepas tu menang lagi wakil Malaysia. Okey, dah wakil Malaysia, duduk dalam camp berbulan-bulan lah training, tapi tak training bersama sebab dia silat olahraga, saya silat seni. Time training tak sama. Yang mendorong saya waktu ya adalah diri sendiri sebenarnya. Disebabkan diri sendiri, saya madah macamnya, keluarga saya pun terkejut. Saya boleh pergi jauh dalam silat. Keluarga saya sik sangka. Especially bapa saya lah. Dia sik sangka saya boleh pergi jauh dalam sukan silat. Yang setahunya saya tok nang kaki kelahi aja. Dia suka jaga image, terampilan diri dia. And then dia ni seorang yang on time, jaga masa. Kalau lebih dari masa, memang dia marah. Sebab macam kita di dalam gelanggang, kita mesti time training, memang on time. Perlibatan saya dalam silat dari 1998 sampai ke 2007. Sik-sik punah juga saya ngeluar duit rimpun. Kecuali waktu kebangsaan, kita ngantar pesilat oleh persatuan. Kadang-kadang persatuan sik menajar kami orang. Kami orang yang cari siapa yang nak pergi kebangsaan. Mencari rimpun sponsor. Sampai nulis surat, minta pada company-company, syarikat sukan, orang akan fax untuk minta tajaan lah. Sukma ditajar penuh dengan kerajaan negeri lah. Kecuali kebangsaan saja. Persatuan yang menajar, mun persatuan si ngantar sebab si ada bajet kah apa kah, kami orang yang akan bercari rimpun yang untuk sponsor kami orang pergi beli dak baju silat kah, elawan kami orang di sinun, kami orang pun cari. Karena semangat kami orang nak bertanding di peringkat kebangsaan. Dulu dia time atlet, dia memang jaga pemakanan, memang diet dia sebab dia kena jaga weight pada 45 sampai 50. And then weight dia tu boleh lebih dari 50. Tapi sekarang dia makan je. Kalau dia rasa perut dia ke depan, dia akan exercise. Kuching Close tu nya adalah pertandingan di antara perguruan. So siapa menang di Kuching Close nya akan ditarik oleh Cikgu Hussein untuk wakil Sarawak lah, wakil Sarawak. Mula-mula lepas menang Kuching Close tu di antara perguruan dek, tapi dah menang dek bawanya masuk ke Sarawak Close. Sarawak Close adalah di antara daerah Kuching, Sibu, Miri, Malaysia juga. Cikgu Hussein nya memantau pada siapa yang menang, siapa yang ada bakat, dia akan ambil lah. Sebab dengan teknik yang ada, walaupun kalah tapi tekniknya bagus, tenangannya bagus, Cikgu Hussein nanggal lah dari Sia, dia akan ngatur lah. So dari Sia, dari Kuching Close dia nanggal kami ada bakat lah, ada senjata serangan yang bagus seperti sidekick kami. So Cikgu Hussein lah yang menemui bakat kami. Di mana ada pertandingan, kalau tak silap saya, masa saya pertandingan peringkat negeri, pemilihan peringkat negeri di Dewan Hikmah, saya langgar ketokohan beliau, keberanian walaupun umur muda, tapi si ada sikit menunjukkan gerun dengan lawan-lawan yang lebih usia daripada beliau, yang kata orang yang lebih dewasa, dan di sialah saya mula berhasrat untuk menggilap bakat beliau. Cuma saya terpaksa menunggu untuk Sukma 1998 baru beliau layak bertanding di peringkat Sukma. Beliau mungkin dalamnya sudah 17 tahun mungkin. Persamaan yang saya tahu pasal cikgu di antara Cikgu Hussein dengan Cikgu Ramli adalah dua-dua coach saya, julatih saya, tegas dan menekankan dengan ketepatan masa lah. Waktu training kena punctual lah, disiplin, tekankan disiplin lah lebih, sebab apa-apa sukan pun kita perlu disiplin. Cuma bezanya Cikgu Hussein tu jenis sensitif lah.
Kalau kami nang lama gila dengan Cikgu Hussein, sampai dalam camp pun berbulan-bulan kenal dengan Cikgu Hussein yang jenis sensitif, kuat merajuk lah. Dia kuat merajuk. Mun macam atletnya, macam maulah salah ke, yang si dia maunya, yang si dia berkenan hatinya, dia akan merajuk lah. So, dari sia kami tahu, dia sensitif lah. Kalau saya sifatkan beliau lah sebagai orang yang gifted, orang yang ada udah ketahuan bakat semula jadi. Dan ada ciri-ciri seorang juara. Banyak ciri-ciri seorang juara yang ada pada dirinya. Saya sebenarnya si perlu banyak beri tunjuk ajar kepada beliau dari segi teknik. Dalam camp training, saya cuma menggilap sidanya dengan latih tubi, dengan program latihan yang kata orang, yang sesuai untuk meningkatkan kelebihan-kelebihan sidanya. Mengasah skill-skill sidanya. Jadi dari sialah saya nangga Abang Edi lebih menonjol daripada rakan-rakan lain dalam tim kerana beliau merupakan seorang silat yang kalau training 100%, kalau saya boleh kata 110-120% kalau training. Kalau beliau dalam training, dia akan all out. Sebab Cikgu Hussein memilih saya, mungkin Cikgu Hussein tahu yang saya akan dapat handle emosi. Sebab sebelumnya hanya nangga selection, kami on selection. Dari selection yang dapat nangga macam ni, ni tu boleh pergi jauh ataupun isi. Mungkin yang nangga kami dengan cara kami sparring, cara kami berlawan dengan senior. Betul ya, kami junior lawan dengan senior. Ni tahu senior macam ni, panas baran kah, si dapat kontrol. Kami tu jenis yang dapat kontrol emosi, kaya boleh pergi jauh lah dengan teknik-teknik yang kami ada. Sebabnya lebih pengalaman. Nyananga seseorangnya, Cikgu Hussein nangga seseorangnya, nya tahu. Saya berbangga dengan pencapaian beliau. Pencapaian beliau yang kata orang, saya rasa boleh menjadi pencetus kepada membangkit semangat generasi-generasi baru untuk mencontohi, sama-sama cuba mencapai apa yang sudah dicapai oleh Abang Edi atau lebih daripada ialah. Kerana saya cukup suka bila ada pesilat negeri Sarawak, kita dapat menjadi juara dunia. Kemudian Abang Edi bukan sekadar juara dunia, double. Abang Edi juara SEA Games. Pertandingan yang saya sempat lupa adalah waktu dengan Sukma 1998, di mana saya kalah waktu ya. Dan waktu kalah ya lah saya rasa macam peritnya kekalahan. Dan saya bertekad saya rasa simok kalah lagi. Waktu saya kalah ya Sukma 1998 ya, dipimpin oleh Cikgu Hussein, yang kalah akan disuruhnya mulai maki sidak yang masih bertanding lagi. Macam si dinoknya gila lah oleh Cikgu Hussein sebab kita ada kalah. Kalah, buat cara kalah lah katanya. Buat cara kalah, jangan nak uha-uha dulu sebab kawan kita lagi masih bertanding. Disuruhnya mula haik, rasa yang macam kecewa lah sebab kita tak kalah. Rasa nak balik kucing kinik-kinik katanya. Dari saya bertekad untuk simak kalah lagi, terus pergi next pertandingan yang saya menang aja. Edi memenangi pingat emas dalam kejuaraan silat kebangsaan di Kuala Lumpur pada 2000. Dua tahun kemudian, dia berjaya mempertahankan kemenangan dalam kejuaraan silat kebangsaan di Kuala Lumpur. Pada 2004, dia memperoleh pingat emas dalam kejuaraan silat kebangsaan di Kuantan. Manakala pada 2006, Edi sekali lagi berjaya mengekalkan kemenangannya dalam kejuaraan silat kebangsaan di Uniten Bangi. Kebangsaan yang kami yang siapa lupa lah. Siapa lupa. Walaupun lepas kebangsaan menang, akan pergi ke peringkat dunia. Dalam peringkat dunia pun kami ada kalah. Bagi saya peringkat dunia tu mun kalah, si ada apa-apa lah. Bagi saya macam proses pembelajaran. Mun diberi menang masa dunia awal gila, takut kita ninggi diri, kita jadi lupa diri. Mungkin Allah dah ngatur kita pun ya, nyasi murid kita menang dulu, nyuruh kita usaha lebih lagi. Ya nyemurid kalah dalam peringkat dunia yang pertama saya join lah, yang saya ceburi ya. Waktu kejuaraan dunia di Jakarta tahun 2000. Tapi saya final waktu ya. Saya final lawan tuan rumah Indonesia. Tok pun saya dapat lupa juga lah pertandingan tu. Waktu pertandingan dunia di Jakarta tahun 2000. Saya cabut undi waktu ya, saya dapat bye. Saya dapat buy berarti saya nunggu di antara Thailand dengan Brunei. Peserta si banyak dalam kategori saya tu dia, just 8 negara lah macam yang. 8 negara berarti si banyak fight lah, si banyak yang kita lawan. Gangsa dah dalam tangan, belum ada fight lagi. Belum ada fight, cabut undi, gangsa lah dalam tangan. Pergi ke semi final terus lah. Saya bertemu dengan Thailand pun dipermudahkan sebab Thailand ya kalah timbang. Nya overweight, nya terus disqualified lah. Nang si ada berpeluh, si ada apa, terus final. So mungkin disebab dia juga kami kalah.
Mungkin kami nangsi panas. Edi berjaya meraih pingat perak dalam kejuaraan pencak silat dunia ketujuh di Padepokan, Jakarta. Pertama kami bertanding dalam peringkat dunia lah. And then terus jumpa dengan tuan rumah. Selalunya pertandingan olahraga tu, mun jumpa dengan tuan rumah waktu final, mun lagi 50-50 kita tahu out lah. Nang tahu kalah. Mun mau menang, kita 80%, nya 20% kita akan menang lah. Sebelum masuk ke Kem Sukma, tu ya memang dah kenal jugalah dengan Abang Edi. Memang dah kenal kerana kami dua sama sekolah, sama apa, memang dah kenal. Tapi kawan memang, kawan benar lah, tapi si seakap sampai kita tu lah. Ni tu kami dua memang dah apa benar semenjak masuk Kem sama dah. Dah tahu lah. Macam ni pun dah tahu kami, kami tahu lah dengannya kenangan pahit manis dalam Kem ya. Kem yang memang dah sama-sama dilalui lah. Tawa riang, nangis, sedih, gembira semua dah dirasa. Salah seorang rakan saya yang rapat adalah Ahmad Tamizi. Ahmad Tamizi tu yang sama dengan saya waktu Sukma 1998. Dalam camp pun kami orang sama. Dalam camp pun kami sama bilik juga dengannya. Dan selalu bergurau. Kami suka sparring dengannya. Karena kata kasarnya, apabilanya mula serangan, mula apa. Yalah, untuk macam pakai kami pun juga lah. Mereka nak bersaing secara benar-benar yang memang saya dah. Tapi untuk sparring partner memang tak lah. Sebagai partner utama kami apabila dalam pusat latihan. Kerana nya kelas A nya nya lincah, nya agresif, nya aktif apabila mula apa-apa aktiviti lah. Kami ajak waktu latihan. Bukannya dalam gelanggang aja, waktu latihan. Kami akan mencari siapa pesaing kami untuk kami, ya diri kami pun. Kami akan numpu dengannya. Kerana waktunya mula latihan memang bagus. Kami akan bersaing untuknya. Bukan bersaing untuk jeleskan sikap jeles apa-apa. Tapi kami ingin nak sama tahap dengannya ataupun setaraf dengannya ataupun lebih badannya. Dan nya juga seorang sahabat yang selalu support saya. Mun ada masalah, saya pun bersadu dengannya lah. Nya akan nolong menyelesaikan masalah. Jadi kalau mun ada game, siapa tidur kah, di samping kita berdoa lah dengan Allah. Ahmad Tamizi itu lah yang ada nolong kami juga. Nya juga yang backup kami lah. Mun ada apa-apa masalah, kelahi kah, apa kah, nya akan nolong kami lah. Upahnya tang memang serius, tapi tiap lalat memang nis. Pemikat, pemikat orang-orang senang lah. Apabila orang naganya dari segi tu, mungkin orang naga, oh tu ada serius sikit tu. Biasalah pendekar, mestilah serius lah. Tapi apabila kita dah kenal dengannya, aduh memang si kering gusik olehnya. Nang tau ganti ada cerita-cerita lucu lah. Perbezaan training pihak negeri, memang negeri sangat longgar sedikit lah. Longgar sedikit dan trainingnya agak si begitu tense lah, si begitu ketat lah. Balik kepada peringkat dunia, nya pun training agak ketat lah. Cara trainingnya pun lebih intensif lah. Sebab training di peringkat dunia memang harus keras lah. Harus nerima juga training keras ya dek. Memang dicari-cari yang training keras supaya tiba pertandingan kelak kita jadi mudah. Fizikal kita dah mantap, kita pun terbina dah mantap juga. Disebabkan training yang begitu keras dia lah, dengan ujian-ujian kecergasan yang levelnya tinggi lah, yang menguji penuh kita pun stamina, ya nang dicari juga lah. Dan sesi-sesinya mengikut minggu-minggu lah. Dalam sebulan training, seminggu pertama ya kita harus all out training, dan tiba pertengahan bulannya kita dah pergi ke cara trainingnya lebih ke gelanggang lah. Sparring lebih ke gelanggang, mula tendang-tendangnya, ulang-ulang tendangan supaya kaki kita lebih laju. Mingguan yang ujungnya kita lebih kepada mode pertandingan, uji coba untuk pergi ke peringkat yang sebenar lah, pertandingan sebenar yang mesti ada exposure lawan di luar, training bersama dengan negeri-negeri lain. Ini pun di peringkat negara pula. Mau pergi exposure, kita pergi negara yang kuat. Latihan dalam peringkat negara tu heavy lagi. Training bersama dengan sidaknya pun kita nangga beza, banyak beza.
Jadi kita sedia maklum bahawa Abang Aldi merupakan bekas juara dunia, bukannya peringkat Malaysia tetapi keseluruhan dunia. Dalam salah satu kejohanan dunia, beliau merupakan juara. Jadi daripada situ, untuk menjadi juara dunia, ianya memerlukan kegigihan, disiplin yang begitu tinggi sekali. Dan selepas itu, beliau masih lagi berkecimpung dalam bidang silat, dan saya lihat minat beliau selepas menjadi seorang atlet ini untuk menjadi seorang juara sebagai atlet ianya berbeza untuk menjadi seorang jurulatih. Tetapi minat beliau dalam bidang silat yang menjurus kepada hendak develop atlet-atlet silat yang lain, itu yang menarik minat saya untuk membawa beliau masuk kembali dalam arena persilatan daripada sudut kejurulatihan. YB Fazuluddin selaku timbalan presiden di Rumpun Silat Sarawak nya yang call kami dan offer kami lah untuk jadi coach bawa tim Sukma Sarawak tu ya. Tapi sebelumnya nya offer kami ngembak tim di Fescom lah. Seingat saya waktu 2017 saya dengan Muhammad Rataluddin tu ya. Abang kepada IG tu. Ahmad Termizi abangnya yang membawa tim lah di Penang Fescom. Tetapi sejak saya jadi timbalan presiden, saya mula mencari bekas-bekas pesilat kebangsaan kita ataupun bekas-bekas juara dan berbincang dengan mereka untuk melihat apakah hala tuju ataupun perancangan mereka. Dan di antara yang banyak saya jumpa, Abang Erdi, dia menunjukkan kesungguhan dan menunjukkan minat untuk menceburi bidang kejurulatihan dan untuk contribute balik kepada sukan silat. Jadi daripada situ, kita banyak membantu beliau dari segi khusus kejurulatihan, mengambil beliau untuk menjadi jurulatih di peringkat daerah-daerah ataupun wilayah-wilayah, dan kita memperkenalkan beliau ke dalam program Majlis Sukan Negeri Sarawak. Saya melatih silat saya dengan cara yang guru kami dulu ngajar kami, apa yang kami belajar, ilmu yang ada pada kami, dan waktu training bersama dengan negara-negara lain. Kita nanggar coach-coach jurulatih-jurulatih negara lain ngajar kami itu ya. Ada sih kami ngambil lah, ambil input. Dengan ialah kami ngajar sidak. Dari segi kepatasan, ketangkasan, agility, cara jatuhan, cara tendangan, mau keras lah. Jangan pernah undur, mun berdepan dengan lawan, mun nak berlawan jangan alang-alang lah. So, sejak saya jadi timbalan presiden, kita telah membuat banyak-banyak program untuk melatih semula, untuk develop atlet-atlet kita untuk menjadi juara, bukan sahaja juara di peringkat kebangsaan tapi target kita juara dunia. Dan sekarang ini insya-Allah saya lihat kesinambungan Rumpun Silat Sarawak sedang menuju ke arah objektif tersebut, dan saya yakin satu hari nanti kita akan kembali menjadi salah sebuah negeri yang banyak melahirkan juara-juara dan pesilat-pesilat dunia ini. Kata-kata saya kepada pesilat-pesilat yang baru, teruskan latihan kita orang sampai berjaya lah, sampai menjadi champion. Jangan tulis belakang lagi lah. Dan mun berjaya, sentiasa merendah diri lah. Ia adalah kekuatan. Kekuatan kita untuk berjaya. Genggam bara biar jadi abu. Mun nak training ya, training lah bersungguh-sungguh. Dan naik balik matabat silat Sarawak, mun nak berlawan ya, jangan alang-alang lah. Dan berlawan ya, jangan sekali-kali, saya selalu pesan dengan silat saya, jangan sekali-kali memandang rendah dengan pihak lawan. Walaupun itu pertandingan, anggap kita belajar. Dan bertandingnya kita belajar. Jangan kita angkuh, jangan kita sombong. Saya selalu ingatkan diri saya dengan kata-kata itu lah. Winner never quit, quitter never win. Thank you.